Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Malaikus sama dengan salam sejahtera dalam salam sejahtera. Jadi mungkin belum ada, tapi teman-teman banyak ada di sini. Yang kami hormati kepada Tuhan, karena Tuhan telah siapkan waktu, tempat, dan kesehatan semua keluarga sehingga kami ada di sini. Tepuk tangan untuk itu. Dan kami hormati kepada hamba-hamba Tuhan senantiasa menjaga domba-dombanya di wilayah distrik Asalulaima. Yang kami hormati kepada Kapolsek, Dandim, dan Dampos senantiasa menjaga, melindungi keamanannya di wilayah ini. Terima kasih. Dan yang kami hormati kepada intelektual distrik Asalulaima, baik perempuan, intelektual perempuan, dan sebagai bangsa laki-laki. Dan yang kami hormati kepala distrik mewakili dalam hal ini, mewakili Pak Sekretaris Distrik, luar biasa dari kegiatan pertandingan sampai hari ini bisa bersama dan menjaga semuanya ini. Kami sampaikan terima kasih. Dan yang kami hormati kepada kepala-kepala suku di wilayah Asalulaima, baik ada kepala suku laki-laki dan ada yang kepala suku perempuan juga di sini. Jadi kita tidak meremehkan mereka, tapi ada kepala suku perempuan juga. Luar biasa. Tepuk tangan itu. Dan yang kami hormati juga semua masyarakat Asalulaima senantiasa menjalani segala tugas aktivitas tahun ke tahun. Wahoi, 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 wah
Halo pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya di sini Nesta Buni akan reporter vlog seputar kegiatan reuni alumni SMP Negeri 1 Asologaima dan juga SMA Negeri Asologaima. Dan kali ini saya sudah ada di lapangan, ada kerumunan acara yang sangat luar biasa disponsori oleh alumni dan alumnus SMP SMA Negeri 1 Asologaima. Dan kali ini saya sangat apresiasi buat semua alumni yang turut kerja keras buat kegiatan reuni SMP SMA Asologaima ini. Tuhan berkati. Dan berikutnya saya akan bertanya-tanya kepada ketua panitia dan juga saudara-saudari yang lain yang terlibat dalam kegiatan ini. Ini dia reporter vlog seputar kegiatan reuni alumni SMP Negeri 1 Asologaima dan juga SMA Negeri 1 Asologaima. Halo pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dan juga di tanah Papua. Para pemirsa semuanya, hari ini kami punya kesempatan yang sangat luar biasa bersama orang-orang hebat yang ada di samping kiri kanan saya. Dan salah satunya, salah satu pemerhati sekolah SMA Negeri 1 Asologaima, Bapak. Bapak sendiri perkenalan lah. Joni Sangawuring. Oke. Ini Bapak yang sangat luar biasa, Bapak kami, Bapak yang punya motivasi ya. Kalau mau tanya silakan datang ke Kimbim. Terima kasih dan selanjutnya tidak basa-basi, ada kakak satu kakak perkenalkan dulu kepada semua pemirsa yang nonton. Izin, saya Robertus Kosma Suwantik. Ya. Angkatan tahun berapa? Saya angkatan 9798. Oke. Pemirsa semuanya, ini kegiatan yang sangat unik dan menarik sekali bagi kami alumni dan alumnus SMP Negeri 1 Asologaima dan juga SMA Negeri 1 Asologaima. Dalam kesempatan ini mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang lagi sekolah dan sudah sekolah dari SMA Negeri 1, buat dari Bapak pemirhati SMA sendiri apa kepada pemirsa yang lagi nonton kita pun channel ini? Pesan ya. Pesan-pesan untuk anak-anak yang masih duduk terutama di SMA Negeri 1 Asologaima, belajarlah dengan baik karena masa depan negara dan daerah ini adalah di tangan kalian semua. Amin. Kami guru-guru hanya memberikan pelajaran atau materi buat kalian. Tetapi kalau kalian tidak pergunakan waktu dengan baik, maka apa yang diharapkan oleh negara buat kalian itu tidak akan mungkin terjadi. Saya juga bangga bahwa anak-anak yang keluar dari sini bisa jadi pemimpin yang baik, terutama untuk kegiatan reuni ini. Jadi kami dari guru-guru yang ada, kami hanya memberikan materi pelajaran buat kalian. Tetapi karena kalian mengolah dengan baik, akhirnya kalian bisa menjadi orang yang berguna buat bangsa dan kelihatan. Dengan adanya lulusan dari sekolah SMA Negeri 1 Asologaima bisa menjadi pemimpin di negara ini, terutama untuk di Papua ini. Menjadi kebanggaan guru bukan materi yang anak-anak sekalian berikan kepada guru-guru, tetapi kami bangga karena kalian bisa menjadi manusia yang baik dan manusia yang berguna untuk bangsa dan negara ini. Oke. Dan ini berapa lama nih Bapak mengabdi di Kimbim? Saya dari 91 sejak berdirinya sekolah ini, dan saya merasa bahwa halo pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini saya sudah ada bersama kakak Roni Lopere selaku koordinator pertandingan antar kampung di Kabupaten Sriwijaya, Distrik Asologaima. Nah, ini saya akan sedikit berbincang tentang jalannya kegiatan ini. Nah, bagaimana tanggapan dan pesan-pesan buat kakak Roni terhadap kegiatan ini?
Kita terlanjut. Iya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Voli putri. Karena dari awal itu memang kami sangat diragukan oleh senior-senior kami. Dalam hal ini mereka sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh selama pertandingan itu bisa jadi terjadi kekacauan. Tetapi proses pertandingan dari awal sampai kemarin selesai, walaupun terjadi hal-hal kecil, insiden kecil, tetapi wasit, kabut, bahkan kepala-kepala suku di sini mampu atasi sehingga saya rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan itu bukan karena kebolehan kami, tetapi salah satu pertolongan Tuhan sehingga bisa semua teratasi selesai. Mungkin pesan apa buat teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pertandingan ini? Baik, terima kasih. Saya kira kalau untuk saya motivasikan kepada adik-adik atau teman-teman, lebih khusus kepada adik-adik yang kemarin ikut bertanding dan yang belum sempat hadir, kegiatan ini kan sebenarnya kami, kebersamaan kami untuk kami Pak Guru, alumni. Dalam hari ini untuk semua alumni dari Bapak kami persilakan. SMP dan SMA. Tetapi teman-teman yang lain tidak hadir ini, ya, lain kali kalau memang lakukan kegiatan begini, mari ya. Ini kan kegiatan dari kita untuk kita, bukan untuk satu orang. Dan kami tidak punya maksud lain-lain untuk melakukan kegiatan ini, sehingga kami minta untuk teman-teman bisa bersama-sama untuk kita bisa melakukan kegiatan ke depan lebih baik lagi dari yang sekarang. Ya. Turnamen sepak bola. Mungkin sapa selamat tahun baru buat Indonesia. Ya, baik, terima kasih untuk pada hari ini kebetulan tanggal 1 Januari ini saya atas nama teman-teman alumni SMP dan SMA Solo Gaima, saya menyampaikan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru tahun 2021. Semoga di tahun yang penuh rahasia Tuhan ini, Tuhan membawa kami dengan keadaan selamat sampai akan masuk ke tahun berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat luar biasa. Kita berada di SMP SMA Negeri 1 Asrama Gaima Kabupaten Sriwijaya Provinsi Papua Indonesia. Dan sini sudah ada teman-teman saya dari Danpos Kimbim. Mungkin Bang Didi coba beri pesan-pesan terhadap kegiatan ini. Baik, saya Danpos Kimbim, Letnan 2 Infanteri Denis Alpati Brani, memberikan pesan untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini, yang saya rasa sangat luar biasa sekali. Di sini kita melihat membangun persatuan, kesatuan yang ada di sini, persaudaraan dalam rangka merayakan Hari Natal dan Tahun Baru, ya, menyelenggarakan acara pertandingan sepak bola, bola voli, maupun tarian adat. Ya. Yang mana support kegiatannya. Yang mana kita sebagai tim pendukung pengamanan di sini sangat luar biasa melihat persatuan yang ada di sini. Dan juga ada pesan Natal sendiri, maksud saya di sini pesan Natal buat seluruh pemirsa umat Kristiani dari Danpos Kimbim, buat pemirsa semuanya. Kami selaku Pos Kimbim beserta anggota kami di sini mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Oke, terima kasih banyak semuanya pemirsa sudah nonton buat di channel YouTube kami ini. Terus dukung kami anak-anak Indonesia untuk berkarya di negeri kami tercinta Indonesia. God bless. Semuanya. Di sini sudah ada ketua panitia turnamen Saudara Andi Walela, mungkin pesan buat kegiatan ini seperti apa buat Saudara Andi? Baik, terima kasih. Selama kegiatan ini berjalan dari awal sampai di pembagian hadiah, semua berjalan dengan aman dan terkendali. Ini semua atas bukan kebolehan kami, tapi atas penyertaan Tuhan sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Demikianlah liputan kita tentang reporter vlog kegiatan reuni alumni di Kimbim Kabupaten Sriwijaya. Bersama saya Nia Stabuni.